안녕하세요. 사야 Kang Nasir. Opa asli Bandung. Hari ini kita akan belajar apa ya? Konsonan tunggal huruf Korea. Mari kita mulai. Konsonan tunggal huruf Korea terdiri dari 14 huruf. Yang pertama, G atau Giok, kemudian N atau yang dinamakan huruf Nian, D, Diget, N, Y, M atau Miem, P, Giok, S atau Siut, N atau Ieng, J atau jiet, che atau yang disebut dengan konsonan ciet, ke atau yang disebut dengan kiet, te atau piet, pe piet, he hit. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita. 감사합니다.